pertama kalinya mau yang datang nih. Pokoknya seluruh sisi sudut di ruangan masjid ini semuanya full banget. Oh, dari kanan kiri semuanya deh guys. Penuh banget ya baru, masya Allah. Ini baru ngeliat ke sebanyak ini ya. Nah ini acaranya bentar lagi udah mau selesai guys. Terus setelah itu aku baru bisa nih bikin video ke bawah atau ngambil foto. Karena tadi tuh gak boleh ngambil video dan foto ya, karena ustazahnya itu kan memang tidak boleh dipublikasikan. Nah ini tuh aku pulangnya ifat lagi loh guys. Bener-bener duh penuh banget, terus padat. Terus pintunya juga di lantai 5 dibukanya tuh terakhir. Karena kan dibukanya satu-satu dari lantai 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi kita tuh nunggu dulu pintunya dibuka. Setengah jam nih kita berdiri terus desek-desekan gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak bikin pingsan nih. Lihat muka-muka ceria, nahan kelelahan. Akhirnya pelan-pelan kita bisa sampai turun ke bawah. Habis itu kita cari kulineran dulu nih guys. Karena tuh aus banget dan lapar tentunya. Ternyata di sini banyak sekali tenan bazar makanan macam-macam. Jadi bingung mau pilih makan apa dong di sini. Yang jelas sih beli es dulu. Dan akhirnya aku memutuskan beli bakso sama es jeruk dulu gitu. Tuh untuk ada tempat duduk di pinggiran deket kalinya. Jadi kan enak ya. Walaupun agak panas tapi ada angin-anginnya. Nah sebelum pulang kita foto-foto dulu. Nah ini dia arah balik lagi tuh, ngantri lagi dia di busway.